Siapa nilai teknik mengecap bahan semula jadi atau bahan buatan manusia? Anda dah bersedia? Ini adalah di antara alat dan bahan yang kita perlukan. Mula-mula lukiskan gambar pokok terlebih dahulu. Gunakan putik kapas untuk mengecap bahagian pokok. Cikgu juga mengecap dengan menggunakan daun. Kita juga boleh menggunakan pembungkus gelembung sebagai salah satu teknik capan. Akhir sekali, cikgu menggunakan putik kapas untuk membuat burung. Dah siap! Ini adalah hasil karya cikgu. Cikgu yakin kamu dapat buat yang lebih menarik.